seperti yang dulu teman, katul, terus sama rebusan singkong sama garam. Wah, katulnya ini panas. Pas tahu. Pas tahu kali tengah. Ini gonku tahun baruan rodo. Dua bak ini untuk ngombor ini satu bak. Ono kacangnya toh mas? Ya sapi gak pakai kacang panen lah. Lah panenan. Lah podo. Ora ono diplungke. Ada godok guys. Kacang panen direbus. Ora usah kok sawah langsung uncal berarti. Apa sih regetane sing elek-elek sak bakor sak bakor ya. Daripada dibuang. Kakek dereng statusku, kembang lambi mah ini yo. Kacang yang panjang. Nongko ya mlebu. Nongko. Kok endi simpanen dilebetke ya, Mas? Rebus. Ya. Wis krasa ambune. Lebet-lebet. 30 kilo lebih ya, Mas, niku ya? Sebak. Goyang kacang. Oh ini sayur kacang masuk ya. Dapat pantauan dari Kulon SGM. Meh ditombas apa pak? Ajar. Ajar. Meh ditombas pisang geni. Ini buat nenten nih. Ganti suwek-suwek rata. Ganti nila goreng. Wah, pertumbuhannya mantap sekali. Olahraganya rukun. Santai. Kombien iki nembak kok sedina iki ngendi ana sapi yo man nembak. Awang ngire kang eling terus ngukur nek duwe sing tegalang kok. Sing gawe nandur wong golek nandur jagung durung full. Mungkin korban ini nek tak genjot ngene iki terus mungkin full. Akeh kambuh pisan awal-awal. Dari wis. Kan bar ditimba bar ajeng korban yo, Mas. Nang. Nah, ini bang yo kudu kuat. Salah satu sapi terbesar yang ada di Indonesia ini, Mas. Timbangan kuskus bangun pula. Mungkin lagi ditendang. Kesukaan kangkinya mungkin ni tentang
Saya sangat pangling dengan pertumbuhan ini, teman. Dulu belum seperti ini, sekarang udah mulai berisi. Masih belum penuh, teman. Dibuang, teman. Wah, ini salah satu pesaing dari Bima Sakti ini nanti. Kita akan bertanya motivasi apa Mas Ulis untuk membesarkan wisang geni ini. Mantap sekali. Ini masih kosong lehernya, belum begitu maksimal terisi. Gugun. Satu selawe kos badan. Ayo nang omah. Lah saiki piro? Sampai ya satu hitung gram ya. Kok main lelek. Bis 2 ya, masih kondor atau kondor bagian lehernya belum begitu isi, teman. Ini masih bisa maksimal. Sang geni lehernya, teman.